Manfaat Matahari bagi Manusia, episode 44 untuk teman-teman kelas 2. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar kalian semua? Aku habis mencuci tas ini. Sekarang aku jemur karena cuaca sedang cerah. Nanti sore pasti kering. Mentari, ayo kita belajar. Kak Dian sudah memanggil. Ayo kita belajar teman-teman. Jangan lupa siapkan buku dan alat tulis kalian ya. Sekarang coba amati kalender di rumah kalian. Ayo kita amati teman-teman. Sekarang hari apa ya? Sekarang adalah hari Jumat, Kak Dian. Lalu, tanggal berapa hari ini? Tanggal 5 Maret 2021, Kak Dian. Betul sekali. Hari ini kita belajar tentang apa, Kak Dian? Hari ini kita akan belajar tentang manfaat matahari bagi manusia. Aku tahu, Kak Dian. Sinar matahari berguna untuk menjemur tas. Iya benar, tapi tidak hanya itu, masih banyak sekali manfaat matahari bagi manusia. Apa saja itu, Kak Dian? Cahaya matahari digunakan oleh manusia di bumi untuk berbagai kegiatan. Untuk mengeringkan pakaian, kerupuk, atau ikan. Cahaya matahari juga membantu pembentukan vitamin D yang dibutuhkan oleh tulang kita agar tulang kita menjadi sehat dan kuat. Selain itu, cahaya matahari juga digunakan sebagai sumber tenaga listrik. Wah, manfaat matahari bagi manusia itu banyak ya teman-teman. Aku jadi tidak sabar untuk belajar nih. Tapi sebelum belajar jangan lupa berdoa dulu ya. Ayo kita berdoa teman-teman. Selesai. Sekarang ajak ayah bunda kalian untuk menemani ya teman-teman. Ayo kita belajar teman-teman. Teman-teman, supaya belajarnya lebih semangat, kita akan bernyanyi dulu ya. Hore! Kita akan bernyanyi lagu apa, Kak Dian? Kita akan menyanyikan lagu berjudul Matahari. Ayo teman-teman, kita bernyanyi dengan gembira. Sampai tenggelam memberikan kehidupan.
Aku suka lagu yang kita nyanyikan tadi, teman-teman. Iramanya menyenangkan. Bagaimana sekarang, teman-teman? Sudah lebih bersemangat untuk belajar, kan? Pasti sudah, kalian. Ayo semangat belajar, teman-teman. Sekarang kita balima dulu ya, teman-teman. Baca 5 kata. Kita mulai dari kata pertama. Ayo. Pada. Jadi. Dalam. Hanya. Hebat, teman-teman. Coba kita acak ya. Mentari sudah siap sekali belajar ya. Iya dong, Kak. Teman-teman, sekarang kita latihan menulis ya. Buku dan alat tulisnya sudah siap kan? Bagus. Ayo coba kita tulis kalimat sederhana dari kata-kata berikut ini. Kita baca dulu kata-katanya ya, teman-teman. Menjemur. Planet
kita bernama bumi. Hore, kita sudah berhasil membuat kalimat dari kata menjemur, cuaca, musim, suhu, bumi. Hore, hebat sekali kamu Mentari. Kamu sudah lancar menulis ya. Itu karena aku rajin berlatih, Kak Dian. Bagus, teman-teman di rumah harus rajin juga ya, seperti Mentari. Teman-teman, kita istirahat dulu ya. Kamu sudah siap untuk belajar lagi, Mentari? Aku siap, Kak Dian. Ayo belajar lagi, teman-teman. Kalian lihat, semua planet sedang mengelilingi matahari yang merupakan pusat tata surya. Revolusi adalah gerakan semua benda langit termasuk planet-planet untuk mengelilingi matahari. Kedelapan planet memiliki waktu yang berbeda-beda dalam berevolusi. Berikut adalah waktu revolusi kedelapan planet. Planet Merkurius membutuhkan waktu 60 hari untuk berevolusi. Planet Venus membutuhkan waktu 210 hari untuk berevolusi. Planet Bumi membutuhkan waktu 365 hari untuk berevolusi. Planet Mars membutuhkan waktu 730 hari untuk berevolusi. Planet Jupiter membutuhkan waktu 12 tahun untuk berevolusi. Planet Saturnus membutuhkan waktu 29 tahun untuk berevolusi. Planet Uranus membutuhkan waktu 48 bulan untuk berevolusi. Planet Neptunus membutuhkan waktu 164 tahun untuk berevolusi. Mentari, apakah kamu tahu hubungan satuan waktu antara hari, bulan, dan tahun? Aku tahu, Kak Dian. Coba jelaskan. Satu bulan sama dengan 30 hari. Satu tahun sama dengan 365 hari. Satu tahun sama dengan 12 bulan. Pintar. Teman-teman, kalian ingat baik-baik ya. Satu bulan sama dengan 30 hari. Satu tahun sama dengan 365 hari. Satu tahun sama dengan 12 bulan. Diingat ya, teman-teman. Sekarang, coba kamu hitung. Planet Merkurius membutuhkan waktu 60 hari untuk mengelilingi matahari. Berapa bulan waktu yang dibutuhkan Merkurius untuk mengelilingi matahari? Satu bulan sama dengan 30 hari. Berarti 60 hari dikurangi 30 dikurangi 30 sama dengan 0. Angka 30 muncul sebanyak 2 kali. Jadi 60 hari sama dengan 2 bulan, Kak Dian. Pintar. Berikutnya, coba kamu hitung lagi. Planet Bumi membutuhkan waktu 365 hari untuk mengelilingi matahari. Berapa bulan waktu yang dibutuhkan Bumi untuk mengelilingi matahari? 365 hari sama dengan 1 tahun.
1 tahun sama dengan 12 bulan. Jadi 365 hari sama dengan 12 bulan, Kak Dian. Betul, sekali lagi ya. Planet Jupiter membutuhkan waktu 12 tahun untuk mengelilingi matahari. Berapa bulan waktu yang dibutuhkan Jupiter untuk mengelilingi matahari? 1 tahun sama dengan 12 bulan. Berarti 12 tahun sama dengan 12 dikali 12 bulan. Atau 12 ditambah 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 12 sama dengan 144. Jadi 12 tahun sama dengan 144 bulan. Hebat, pintar sekali kamu Mentari. Aku siap untuk latihan, Kak Dian. Kalian sudah siap untuk latihan apa belum, teman-teman? Pasti siap, Kak Dian. Betul kan, teman-teman? Ayo siapkan buku dan alat tulisnya. Usia adik baru 180 hari. Berapa bulan usia adik? Ayo kita jawab, teman-teman. 1 bulan sama dengan 30 hari. Berarti 180 dikurangi 30 dikurangi 30 dikurangi 30 dikurangi 30 dikurangi 30 dikurangi 30 sama dengan 0. Angka 30 muncul sebanyak 6 kali. Jadi 180 hari sama dengan 6 bulan, Kak Dian. Betul sekali. Soal berikutnya. Kakak harus menginap di asrama selama 24 bulan. Jadi berapa tahun kakak harus menginap di asrama? 1 tahun sama dengan 12 bulan. Berarti 24 dikurangi 12 dikurangi 12 sama dengan 0. 12 muncul sebanyak 2 kali. Jadi kakak harus menginap di asrama selama 2 tahun. Pintar. Teman-teman, jangan lupa kerjakan soal lainnya di buku kalian ya. Selamat pagi, teman-teman. Kalian tahu kan sekarang hari Jumat? Apa? Besok libur? Iya, teman-teman. Besok libur. Kalian senang ya? Sama, aku juga. Tapi kalian jangan sampai lupa membuat tugas akhir minggu ya. Tugas akhir minggu kita adalah membuat poster manfaat matahari bagi makhluk hidup di bumi. Aku sudah membuat posternya seperti ini, teman-teman. Lihat. Ada gambar tumbuhan dan hewan-hewan. Maksudnya, matahari sangat berguna bagi kehidupan tumbuhan dan hewan-hewan. Nah, sekarang aku mau gambar manfaat matahari bagi kehidupan manusia di bumi. Aku gambar dulu ya, teman-teman. Sudah jadi, teman-teman. Aku menggambar panel surya. Sinar matahari juga dapat menghasilkan energi listrik yang berguna buat kita. Selama libur hari Sabtu dan Minggu, selesaikan proyek akhir minggunya ya, teman-teman. Sampai jumpa lagi. Teman-teman, kalian ingat tidak sudah belajar apa saja hari ini? Kamu ingat tidak, Mentari? Aku ingat, Kak Dian. Coba sebutkan.
Hari ini, aku sudah belajar tentang manfaat matahari bagi kehidupan manusia. Lalu, kita sudah menyanyikan lagu berjudul Matahari. Lalu, belajar apa lagi? Lalu, aku juga belajar tentang revolusi benda-benda langit. Apa itu revolusi? Revolusi adalah gerakan benda-benda langit seperti planet dan bintang-bintang mengelilingi matahari, Kadian. Benar. Setiap planet membutuhkan waktu yang berbeda-beda untuk mengelilingi matahari. Lalu, aku juga belajar tentang hubungan waktu antara hari, bulan, dengan tahun. Hebat. Teman-teman juga harus ingat pelajaran hari ini ya. Betul, teman-teman. Teman-teman, hari ini adalah perjumpaan kita yang terakhir. Tapi jangan sedih, teman-teman. Minggu depan, kalian akan belajar bersama lagi dan ditemani oleh host yang tidak kalah seru. Iya, teman-teman. Minggu depan pasti seru. Jangan lupa, saksikan acara ini minggu depan ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa, teman-teman. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.